Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami channel Ahmad Art and Calligraphy. Kesempatan kali ini kami akan memberikan contoh bagaimana cara membuat spidol snowman yang berwarna maupun yang tidak berwarna, kuning hitam, menjadi bisa dijadikan untuk membuat kaligrafi atau kesenian dalam menulis. Ya, yang peralatan yang harus disiapkan yang pertama adalah pisau cutter, yang kedua spidol snowman. Nah, ini spidolnya masih belum terpotong, masih terlihat baru. Ya, yang kedua pastikan pisau cutternya ini tajam, ya, karena ketajaman pisau ini sangat berpengaruh di dalam memotong ujung spidol yang akan kita jadikan untuk alat menulis kaligrafi. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, kita potong ujung spidol ini hampir setengah dari spidol. Hati-hati dalam memotong, karena kalau terburu-buru, nah, cutter ini akan tajam sekali. Nanti khawatir pemotongannya tidak maksimal. Kemudian dipotong kembali bagian sisi belakangnya. Baik, jika sudah terpotong seperti ini, kemudian kita buat ujung spidol ini potong miring kurang lebih sekitar 45 derajat. Kita potong ujungnya, ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ujungnya ini harus rapi, ya, harus rata dan harus tipis, karena ketika nanti menggores dia akan membuat garis yang tipis. Nah, kita rapikan kembali. Ini sudah menjadi spidol yang bisa digunakan untuk menulis kaligrafi maupun menulis indah, ya, menulis indah menggunakan spidol ini. Ya, coba sekarang kita tes. Kalau dia garis lurusnya sudah tipis, nah, jika ditarik ke bawah tidak ada goresan atau pecah, berarti sudah tipis. Sekarang kita tarik ke kanannya. Nah, ini sudah melebar. Nah, ini berarti sudah bagus. Sekarang kita contohkan dengan menulis yang lain. Saya sudah punya dua spidol. Yang pertama spidol warna hitam ini sudah juga dipotong, ya, bisa digunakan untuk menulis kaligrafi ataupun menulis indah. Nah, kita contohkan yang pertama dengan tulisan ini.
Baik, demikianlah tutorial dalam membuat spidol untuk kaligrafi yang berwarna hitam maupun yang berwarna merah. Ya, kita bisa gunakan untuk menulis kaligrafi ataupun menulis tulisan seperti ini, menulis indah art. Ya, selamat mencoba. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa di subscribe Ahmad Art and Calligraphy channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.